Assalamualaikum. Hai hai semua, kita ketemu lagi di channel Island Kitchen. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, di pertemuan kali ini aku akan berbagi resep cara membuat ayam goreng saus lemon. Kedengarannya biasa gitu ya, Mams. Tapi ini rasanya luar biasa. Tapi pada penasaran kan? Tapi nanti dulu. Sebelumnya tolong yang belum subscribe di subscribe. Terus bila suka dengan resep yang aku bagikan ini, di like ya Mams. Terus di komen, terus di share ke sosial media biar semakin banyak orang yang tahu dan jadi pinter masak. Terus diaktifkan tuh tombol loncengnya tuh gitu ya. Oke, gak usah berlama-lama, yuk langsung kita lihat bahan dan cara membuatnya. Bahan yang utama di sini aku ada ayam ya, Mams. Ini aku bagian paha dan dada aku campur. Terus ini nanti akan aku marinasi dengan bumbu ya. Ini bumbu marinasinya, yaitu ada garam, terus ada kaldu jamur. Terus di sini ada lada bubuk sama ada bawang putih bubuk ya. Jadi bumbu marinasinya ada 4 ya Mams. Ada garam, ada kaldu jamur, ada lada bubuk dan bawang putih bubuk ya. Terus yang selanjutnya ini ada bawang bombay. Setelah itu ada bawang putih, ada cabai rawit, terus ada madu Mams. Madunya terserah ya mau merek apa. Selanjutnya ada saus barbecue, mereknya juga terserah ya. Terus dia kecap, apa ini Mams? Kecap asin. Selanjutnya ini dia jeruk lemonnya Mams. Aku pakai separuh ya, separuh buah atau setengah buah ya. Selanjutnya ada bumbu-bumbunya, yaitu ada garam halus, terus ada kaldu jamur, ada gula putih, terus ada lada bubuk. Yang tak ketinggalan ada air ya Mams. Oke, langsung aja aku akan mulai membuatnya ya. Jadi langkah yang pertama aku akan memarinasi ayamnya ya Mams. Jadi bumbu marinasi tadi akan aku masukkan semua, terus akan aku aduk ya Mams. Jadi aduk sampai rata, sampai semua bagian ayam ini terlumuri ya Mams. Nah ini sudah rata, akan aku diamkan ya Mams. Terus aku akan mencincang bawang bombay dan bawang putihnya. Jadi bawang bombaynya akan aku cincang. Ini aku pakai, kan ini bawang bombaynya besar sekali ya Mams. Jadi aku pakai cuma seperempat. Kalau bawang bombaynya yang kecil pakai satu, kalau yang sedang pakai separuh ya Mams. Ini akan aku iris tipis. Oh ya Mams, ayam goreng saus lemon ini rasanya luar biasa enak. Ini kan jarang sekali pasti orang memasaknya ya Mams. Mungkin ayam kebanyakan cuma digoreng, disambel, dibuat chicken begitu ya, ayam crispy gitu. Tapi ini kan aku sajikan dengan versi yang berbeda. Ini aku cincang kecil-kecil ya Mams, bawang putihnya ya. Jadi buat mama-mama yang ada pertanyaan, nggak apa-apa ditulis aja di kolom komentar ya Mams. Terus kalau misalnya sudah membuat, komen gimana hasilnya begitu ya. Nah ini cincang halus seperti ini, terus sampai
selesai. Cabainya ya mams, cabainya juga akan aku potong-potong. Ini potongnya bulat saja ya, jadi cabainya dipotong sampai selesai juga ya. Cabainya ini terserah ya mams, kalau suka yang super pedas, yang pedas sekali, pakai banyak ya. Ini aku sedang saja. Tapi kalau yang gak suka pedas, ya dikurangin ya mams. Oke, sudah selesai. Selanjutnya yang akan aku potong yaitu jeruk lemonnya ya mams. Ini akan aku potong, nanti dimasukkan ke masakannya ya. Jadi ini dipotong tipis-tipis. Sudah selesai. Sekarang aku akan menggoreng ayamnya ya mams. Ini ya mams, aku sudah panaskan minyak. Jadi minyaknya sudah panas, aku akan memasukkan ayamnya, akan aku goreng. Jadi ayamnya ini akan aku goreng sampai kecoklatan ya mams. Oke mams, ayamnya sudah matang ya, sudah bikin kecoklatan. Akan aku angkat. Iya, nanti mama buatin. Terus aku akan menumis bumbunya ya. Ya, minyaknya sudah panas ya mams. Aku akan menumis bawang bombay, bawang putih sama cabainya ya. Sudah layu, aku masukkan cabainya ya. Jadi biar cabainya nggak seberapa layu, langsung masukkan bumbu-bumbunya ya mams, kayak madu, terus kecap asinnya, terus kemudian aku masukkan garam, kaldu jamur, gula sama lada ya. Aduk semuanya. Setelah itu masuk jeruk lemonnya. Setelah itu ini dia saus barbeque-nya ya mams. Aduk terus. Terus biar ada cairan agar membuat ayamnya bisa meresap ke bumbu, kita kasih air sedikit ya. Nah ini kita koreksi rasanya dulu. Sudah pas ya mams, kan aku masukkan ayamnya. Aduk terus dan biarkan sebentar biar bumbunya meresap ke ayam ya. Jadi ini asam dari lemonnya harus terasa ya mams, dicicip terlebih dahulu ya. Sudah matang, sudah meresap ke dalam ayam ya bumbunya. Aku akan sajikan. Ini mam sudah jadi ayam goreng saus lemon. Nih mams, tuh aromanya. Dicoba ya mams, nikmat sekali, ada asamnya dan juga ada pedas-pedasnya begitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video aku.
sebelum berpisah, tolong ya Mams yang belum subscribe, tolong di subscribe. Terus kalau suka sama resep yang aku berikan, di like, komen, dan share ke sosial media biar banyak yang tahu. Dan aktifkan tuh tombol loncengnya, oke? Sekian, terima kasih ya. Bila ada kata-kata yang salah, tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.